senapan angin terpercaya ya cuma di toko Mas Trudung pastinya. Dan beli senapan jenis apapun yang bisa dinego ya cuma di toko Maestro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, benar banget. Distributor senapan angin terpercaya ya cuma di toko Maestro, dan beli senapan jenis apapun yang bisa dinego ya cuma di toko Maestro. Nah, buat kalian yang mau membuktikan ya distributor terbesar dan terpercaya ya cuma di Maestro, silakan hubungi admin yang udah tersedia di video ya. Nah, oke, sobat Hunters dimanapun kalian berada. Apa kabar nih? Mudah-mudahan semua selalu diberi kesehatan ya. Amin Allahumma amin. Dan diberi kelancaran dalam aktivitas kita sehari-hari, diberi kelancaran dalam mencari rezeki ya. Apabila kalian lagi mengidam-idamkan senapan, silakan diorder dan mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin Allahumma amin. Oke guys, sobat Hunters dimanapun kalian berada, mohon maaf nih sedikit agak flu guys, tapi gak ngaruh, kita masih tetap semangat nih ya memberikan informasi yang menarik buat kalian atau sobat Hunters dimanapun kalian berada ya pastinya. Oke, di sini ada salah satu senapan yang keren banget, yaitu senapan apa nih? Senapan ini adalah senapan GK series versi mini Laras Bogel. Nah, buat kalian yang penasaran senapan apa sih ini, kok ada GK-GK-nya dan Laras Bogel tuh apa? Nah, simak videonya sampai selesai sampai akhir ya. Buat kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu biar kalian tidak tertinggal atau ketinggalan sama informasi yang menarik di setiap harinya ya dari aku dan juga tim Master Official. Buat yang udah subscribe, terima kasih sebanyak-banyaknya, guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi kita bahas aja, kita kupas tuntas nih senapan yang ada di depan aku ini, guys. Yang memiliki warna yang seger banget ya, yaitu warna hijau. Oke, kita mulai nih. Kita biasanya bahas dari laras ya. Sekarang kita mulai bahasnya dari belakang aja biar adil, guys. Oke, yang pertama yang pertama di sini untuk bocap di sini ya, bocap mininya. Bocap mini-mini yang mematikan ya kan, bener banget. Yang pertama dia memiliki laras, yang pertama dia memiliki popor taktikal dari bahannya yaitu ABS, guys. Jadi bahannya ABS. Di sini dia popor setelan ya, jadi bisa diatur maju mundurnya sesuai sama kebutuhan kalian pastinya. Di sini ada per ya, jadi kalau mau di maju mundur itu bisa banget kayak gini. Ting-ting. Kayak gini misalnya kemundurannya panjangnya segini ataupun agak depan sedikit atau yang depan banget gini. Nah, itu sesuai sama kebutuhan kalian ya, jadi bisa diatur. Oke. Popor setelan dari bahan ABS. Oke. Lanjut ke depannya lagi, di sini ada pengaturan power atau setelan power ya, yang bisa kalian atur sendiri untuk powernya, besar kecilnya itu kalian bisa atur sendiri ya. Untuk yang gede nih ya, untuk power yang gede nih kalian bisa atur searah sama jarum jam, yaitu ke arah kanan. Kalau yang kecil itu sebaliknya, yaitu ke arah kiri. Di sini ya, tepatnya belakang chamber nih di sini. Jadi kalian bisa atur sendiri, guys. Warnanya cantik ya, segar. Oke, kita beralih ke bawahnya. Di sini ada hand grip, guys. Di sini ada karet premium yang dimana di sini empuk banget, jadi buat kalian yang megang di sini tuh di tiga jari di sini ada tempat tiga jari di sini, sangat enak sekali, nyaman ya, dari karet premium yang sangat empuk, guys. Jadi buat kalian yang mau berburu dalam waktu yang lama gitu ya, nggak bakal bikin sakit ke tangan karena dia empuk sekali karet. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita ke depan-depannya lagi nih biar urut aja. Di sini kita ke trigger. Di sini triggernya trigger match ya. Dilengkapi juga dengan pengunci. Jadi buat kalian yang mau menjadikan senapan ini buat pajangan gitu ya, ataupun udah di track terus buat belum ditembakkan gitu, ini bisa dikunci, ditekan aja. Nah, kalau ini belum dikunci. Nah, kalau ini sekarang dikunci. Kunci kan. Seperti itu. Ini bawaan sih, guys. Ini sebenarnya adalah cancel kokang. Cancel kokang di sini tuh bisa dipasangkan di kanan kiri, bisa banget ya. Jadi cancel kokang di sini tuh bisa ngebantu untuk
membatalkan tembakan kalian. Dipasang di sini biar nggak hilang sama mas-mas teman-teman peci. Oke, selanjutnya kita beralih ke bipod bawah nih. Jadi buat kalian yang mau menjadikan senapan ini apa, pajangan itu atau aksesoris ya, ataupun koleksi di rumah dipasang sama bipod, ini bisa banget. Jadi ada kekurangannya sih atau kelemahannya, itu kalau kalian mau menjadikan senapan ini sebagai pajangan di rumah ataupun koleksi gitu, ini harus dilepas guys untuk pegangannya. Ya, dilepas dulu, disimpan ya, jangan lupa. Atau sebenarnya bisa diarahin ke depan banget tapi nggak nyaman pastinya ya. Jadi bisa dilepas ataupun diarahin ke depan gitu, nah dipasangin sama bipod. Nah untuk ukurannya di sini relnya yaitu berukuran 22 mm ya, atau biasa dibilang itu rel di kantin gitu. Jadi ukurannya ukuran standar internasional 22 mm. Itu adalah menjadikan suatu kelemahan ya atau kekurangan, tapi nggak ngaruh lah, dikit aja. Jadi cuma itu aja ukurannya. Oke, kita ke chamber. Keren banget ya chambernya. Di sini dia chambernya chamber monolight full CNC, otomatis finishingnya sangat rapi ya, rapi dan juga presisi, bahan dari duralium versi terbaik guys. Nah bagus banget. Jadi untuk full CNC di sini udah terlihat banget untuk finishingnya sangat rapi dan juga presisi ya. Dia juga dilengkapi dengan frame atau cover, bukan serbong, cover. Jadi atau frame atau cover gitu, jadi ini jadi suatu tambahan yang bikin senapannya jauh lebih indah, jauh lebih aman juga ke chambernya ya. Ini bagus banget, ini ada framenya. Nah gitu. Oke, lanjut ke depannya, di sini ada sebelah kanannya ya, sebelah kanan aku. Di sini ada pengisian angin guys. Nah ini dibuka aja penutupnya. Di sini tuh dia untuk pengisian anginnya udah ikut sama mini coupler ya. Jadi kalian nggak perlu lagi menambahkan mini coupler ataupun coupler bensin ataupun yang lainnya. Jadi dia udah ikut sama mini coupler, jadi model quick fill. Jadi kalian langsung aja colokin ke pompa PCP kalian ataupun ke kompresor ya, itu udah yang isi anginnya bisa lewat situ. Jadi nggak perlu lagi menambahkan hal-hal yang lainnya gitu. Nah di baliknya, di sampingnya, di sini sebelah kiri dia ada manometer guys. Nah untuk manometernya di sini dia memiliki keamanan atau safety-nya yaitu di angka 2500, maksimalnya di 2700 psi ya. Berada di samping kanan chamber. Nah di sini. Nah nanti yang perlu digarisbawahi atau yang paling penting itu jangan dibiarkan untuk anginnya itu dalam keadaan nol. Dan jadi misalkan di 800 atau minimal banget itu 500 PSI, segera diusul ulang ya biar tidak terjadi hal yang tidak gitu yang kita inginkan, misalnya ada kebocoran ataupun hal-hal lainnya gitu. Nah untuk amannya ini ya, atau pengisiannya jangan lebih dari yang kita sarankan ya, yaitu di maksimalnya banget itu di angka 2700 PSI. Itu sangat bahaya ya buat kita sendiri sebagai pengguna dan juga sebagai unitnya nih biar awet gitu ya. Jadi perlu digaris bawahi banget ini untuk pengisian anginnya. Oke, untuk pengisian angin manometer kita, sebenarnya manometer di sini tuh sangat berguna sekali guys. Karena apa? Dia itu bisa mengidentifikasi berapa sih sisa angin yang ada di senapan ini dan berapa sih kita harus mengisinya kayak gitu. Jadi di sini bisa ngebantu banget ya untuk manometer yang ada di senapan ini. Oke, lanjut kita ke tabung. Tabung di sini dia tuh tabung import pastinya yang memiliki volume di 300 cc. Nah, mantep banget. Modelnya lucu ya, dia kecil tapi panjang. Nah, gini. Untuk panjangnya kurang lebih sama-sama laras ya, panjang. Oke. Lanjut kita ke bagian pengisian mimis, guys. Untuk pengisian mimis di sini dia itu udah support sama magazin ya, jadi bisa single shot, bisa magazin. Buat kalian tenang aja karena nanti kita bawain magazinnya secara free ya, kayak gitu. Untuk grendel di sini dia mau dasar lever ya, sangat ringan sekali. Jadi tinggal pengoperasinya sangat gampang ya, tinggal tarik dan juga tekan. Di sini sangat ringan ya, karena apa? Karena dia ini adalah full CNC jadi sangat ringan. Untuk speed tracknya dia bisa di satu track ya. Lanjut kita ke rail mounting di sini guys, yang atas. Jadi buat kalian mau menambahkan aksesoris kalian, misalnya laser ataupun yang lainnya ya, paling banyak sih ditambahkan sama teleskop ya. Jadi kalau kalian mau menambahkan teleskop bisa banget, yaitu untuk ukurannya itu ukuran standar internasional ya, atau biasa dibilang atau bisa disebut tuh rail picat ini, itu dengan ukuran 22 mm. Selanjutnya kita ke laras nih, di penghujung spesifikasi kali ini adalah laras guys.
Untuk laras di sini dia itu memiliki panjang di 40 cm ya. Makanya tadi aku bilang laras bogel. Karena apa? Larasnya dia pendek. Nah, ini dia kecil-kecil, mini tapi mematikan, bener banget ya. Jadi dia memiliki panjang laras di 40 cm menggunakan alurnya 12 buah atau 12 ulir. Kemudian di ujung laras di sini dia ada nepel atau drat yang bisa dipasangkan sama peredam. Jadi gampang banget untuk kalian menambahkan peredam, tinggal dibuka penutupnya aja ya, langsung pasangkan peredamnya di sini. Nah, terus untuk di sini dia juga dilengkapi dengan serombong ya. Untuk serombong larasnya di sini dia OD22. Nah, untuk OD laras atau diameter larasnya tadi sempat lupa belum disebutin ya. Jadi untuk OD laras di sini yaitu dia menggunakan OD 14 mm, OD 14 ya untuk larasnya, dan dilengkapi dengan serobongnya OD 22 mm. Oke, serobong di sini tuh dia berfungsi untuk melindungi laras ya, guys. Oke, lanjut nih kita kemana? Nah, udah semua untuk spesifikasinya. Mudah-mudahan bisa ngebantu ya, biar lebih yakin lagi performa dari senapan yang kecil-kecil, mini-mini mematikan seperti apa. Kita saksikan bersama-sama untuk tes akurasinya dengan Mas Ola ya. Yuk kita mulai. Nah guys, saatnya kita tes ya akurasi dari senapan GK series mini special laras bogel di sini. Nah, kita nih biar sama-sama tahu ya untuk performanya nih. Jadi kita tes grouping, jadi seperti apa hasilnya, simak sampai selesai ya. Nah, di sini aku sudah menyediakan salah satu mimis Hercules guys. Ini tuh senapan ini tuh mimis import ya. Siap, mimis import Hercules, Canon Hercules. Nah, dari Swiss guys. Ini sisa sedikit. Oke, kita melakukan tembakan dengan berapa kali? 4 aja ya, 4 kali tembakannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita menggunakan peredam ya, karena suaranya kencang banget guys, asli. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai gerak. Tahu, oh, satu. Berharap nitik sih. Okay. Dua. Oke. Ini udah yang pelan-pelan banget asli. Karena kalau salah gerak dikit aja, dia bakal goyang. Jadinya nggak bagus. Tiga. Di, rasa-rasanya bagus nih. Satu lagi deh. Empat. Oke, mimis yang terakhir ya dari Hercules. Wah, bagus banget. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Nah, sebelum kita lihat nih, buat kalian yang tertarik sama senapan ini, udah ada spesifikasinya. Nah, udah ada performanya. Nah, lihat di video ya untuk hasilnya. Kita lihat. Nah, kita lihat hasilnya guys. Tuh, dari sana tadi udah kelihatan bagus banget ya. Dan benar sekali, ini nih, dia nitik guys, aman banget. Di sini dia menggunakan mimis Hercules ya, mantep nih. Jadi kayaknya ini cocok sama mimis Hercules, nih nitik banget. Oke, keren sekali. Yuk balik ke Mbak Ima. Nah, untuk tes akurasinya mantep banget kan. Udah bisa jadi gambaran atau bahan pertimbangan buat kalian yang lagi cari senapan yang gak terlalu gede atau ribet gitu ya. Itu bisa jadi, ini bisa, bukan itu bisa, ini bisa jadi solusi buat kalian ya guys ya. Jadi udah tahu spesifikasi seperti apa, udah tahu kelemahannya juga. Nah, udah tahu performa yang sangat baik juga. Nah, jadi silakan hubungi nomor admin yang udah tertera di video ini untuk informasi lebih lanjut guys. Jadi bener banget, jadi untuk kalian yang mau meminang senapan ini nih ya, mau order, mau cobain seberapa sih hebatnya senapan ini, mau membuktikan sendiri, nah bisa banget silakan hubungi nomor admin yang udah tertera di video ini ya guys ya. Nah, harganya berapa sih mbak? Nah, untuk harganya yaitu di harga Rp3.900.000 aja, spesial di bulan Februari ini guys. Di harga Rp3.900.000 aja, itu udah dapet unitnya beserta bonus kelengkapan. Seperti biasa, ada peredam, ada tali sandang, kemudian ada spare part, mimis tes, ada STKS, surat kepastian, kemudian ada stiker. Kemudian ada magazine ya, karena dia udah support sama magazine. Nah, buat kalian yang belum ada pompa,
belum ada tele kalau mau nambahkan sama Moncam yang bisa mengabadikan momen seru kalian berburu itu bisa banget ya. Karena di Master of Vision itu tidak hanya menyediakan senapan aja, tapi menyediakan segala macam jenis aksesoris yang kalian butuhkan. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya silakan hubungi nomor admin yang udah tertera di video, guys. Nah, untuk cara ordernya gimana sih, Mbak? Cara ordernya juga sangat gampang sekali ya. Aku enggak capek-capek untuk memberikan informasi cara order di sini, sangat mudah sekali. Yang pertama yaitu metode bayarannya bisa cara transfer. Untuk transfer di sini sangat aman, terpercaya dan juga bergaransi ya. Bergaransi di sini tuh misalkan nih kayak senapan yang kalian order tidak sesuai, seperti itu ada kerusakan atau apa. Nah, itu kasihkan atau sertakan bukti video unboxing ya, tanpa jeda, tanpa edit, dan kirimkan ke admin yang bersangkutan, seperti itu. Itu adalah garansi ya. Yang kedua yaitu bisa dengan cara bayar di tempat atau COD. Jadi kalian tinggal kasih alamat aja ke admin, barang akan kita kirim sesuai alamat kalian. Nah, gampang banget kan ya. Jadi kalian tinggal diem di rumah aja, tinggal tunggu kurirnya datang, kalian tinggal bayar aja, barang udah kalian bisa bawa berburu di hutan bersama teman-teman yang pastinya akan bisa bikin kalian lebih seru ya, karena rame-rame. Oke, yang ketiga. Yang ketiga tuh di sini sangat gampang sekali, yaitu bisa melalui marketplace ya, ada Shopee dan juga Tokopedia. Karena apa? Karena ini juga paling kenapa bisa dibilang mudah gitu ya, benar banget. Kalian tinggal buka tuh ya marketplace kalian, misalnya di Shopee ataupun Tokopedia. Nah, tinggal bilang ke adminnya, nah nanti bakal kita kasih linknya untuk masuk tokonya, kayak gitu. Sangat mudah sekali kan? Karena di Master Official tuh emang cari yang mudah-mudah aja, memberikan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mudah, ramah, dan juga ya berkah. Amin, Allahumma amin. Oke, jadi seperti itu ya sobat, perjumpaan kita di sore hari ini mudah-mudahan menjadikan manfaat dan juga bisa ngebantu jadi referensi juga. Jadi buat kalian yang mau membagikan informasi ini silakan di-share sebanyak-banyaknya ya ke teman, saudara ataupun yang lainnya. Nah, Mbak, apakah chambernya cuma warna itu aja? Enggak. Nah, untuk pilihan chambernya ada beberapa macam ya. Yang di depan aku kebetulan ada yang warna hijau, kemudian di samping aku ada yang warna merah ya, chambernya merah, perpaduan warna hitam cantik banget. Dan juga ada yang full black buat kalian yang suka warna hitam ya, ini adalah jadi satu solusi buat kalian yang suka warna hitam nih, full blacknya. Kemudian ada grey nih kayak baju aku ya, ini ada abu-abu atau grey. Ada lagi satu sebenarnya yaitu warna gold atau mustard yang tadi senapannya ada di atas ya buat konten juga. Jadi kalian untuk informasi lebih lanjut warnanya seperti apa aja bisa lihat di video ini. Dan juga bisa minta ke admin aja ya, hubungin admin untuk informasi lebih lanjut pemilihan warna chamber, guys. Oke, seperti itu sih untuk informasi di segmen kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak udah ikutin aku dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan jadi manfaat juga ya untuk informasinya. Dan sekali lagi buat kalian yang mau di review senapan apa sih gitu ya, silahkan tulis aja di kolom komentar, guys, mau di review apa atau mau ditesin senapan apa gitu ya. Jadi kita sama-sama saling sharing di sini ya. Oke, di sini aku pamit untuk diri dulu. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas apa ya, dukungan selama ini. Dan terima kasih juga yang udah order di Master Official, mudah-mudahan menjadikan berkah buat kita semua. Amin Allahumma amin. Oke, aku pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Bye bye, guys.